Ntar gue coba retweet si Pulung. Eh kita cari ke DSG atau DSG aja dulu. Sandy Shore apa DSG? Sheesh, udah lama banget gak pakai heli. DSG open duluan. Ben lu bangun jam, belum tidur jam segini lagi. Kenapa? Ben belum ini, belum turu jam segini. Karena gua gak ke warnet. Udah nyampe diamond, Rehan. Apa tuh? By the way, dia di mana anjing? Balas enggak? Enggak dibales tweet gua. Belum gua retweet sih. Udah lu ini retweet. Udah kita ke ini aja, ke DSG aja dulu. Pelan banget ya li sekarang walai. Sheesh, bagus banget pemandangannya ya. Tumben gak ngikutin jalan tol, betul juga ya. Gua tuh ngikutin Lars, anjing. Gua tuh ngikutin jalan tol karena ini nih, tau udah. Walai. Apa, gunungnya tinggi-tinggi banget. Biar cepet nih. Tuh, 251. 250 sekarang. Ya, tapi harus dimiring-miringin kayak gitu. Lah, McD-nya mana? Di hangar apa di McD? Tuh, di siapa tuh? Cuma orang bukan? Di hangar. Bukan. Mana ya dia ya? Gak dibalas pula tweetku. Udah cek DSG, udah kita cari di DSG kan aja dia nongkrong di situ kan. Aduh, gue mikir lagi ini DSG. Bahkan gue nih yang bawa bis nih. Bis tuh. Kok bisa ada bis di sini anjir? Itu ada orang yang bawa barusan. Siapa nih? Who is this? Saya Udin, Bang. Udin, kamu anak YSF warna hijau ya kamu ya? Saya warga baru, Bang. Oh, warga baru. Kamu ngapain pakai bis? Kamu lagi narik. Iya, Bang. Supir angkot. Oh, supir angkot sampai ke ini Sandy Shore. Hah? Ini sampai ke Sandy Shore. Oh, iya, angkutan umum deh. Mau beli makan, Bang. Aku juga enggak tahu nih, Bang. Tadi ada helikopter depanku. Hah? Dibales sama dia. Itu lihat Twitter ya? Mana dia? Siapa tadi namamu? Udin, Bang. Udin, kamu lagi ngapain di McD? Mau beli makan. Enggak ada yang jual ya? Enggak ada yang jual. Tadi katanya dia makanan gratis, Bang. Enggak. Emang iya? Iya, tadi cek di Twitter. Oh. Betul juga. Iya, saya kan suka yang gratis-gratis, Bang. Supir angkot, Mas. Betul juga, itu pistol, buset, kamu punya pistol? Itu mah gantungan doang, Bang.
bucin lah yang dua orang pakai motor tadi. Orang de- ininya McD-nya. Kenapa? Bucin? Gantung. Iya, yang pakai motor tadi nih orang McD-nya. Enggak, gue lagi ngomong di radio tadi. Ya ampun, kasihan banget. Ini orang mau makanan gratis, cuma gak ada orang McD-nya. Tinggal satu lagi bang, makanannya bang. Saya punya makanan dan minuman, tapi di Twitter. Tapi saya akan kasih kau pertanyaan dulu, harus jawab pertanyaan saya. Apa bang? Kau berapa hari di Los Santos? Saya baru 2 minggu. 2 minggu? Iya. Di manakah letak kantor polisi dan rumah sakit di Los Santos? Polisi dekat ini bang, apa? Tempat terminal bis itu. Oke, betul. Nggak boleh ngintip, nggak boleh ngintip. Oh, ngintip. Oh. Kan baru bang. Alah. Satu kalau lagi rumah sakit? Rumah sakit dekat pantai itu tuh bang. Dekat pantai? Ah, iya. Betul. Nih, saya kasih makanan. Kalau karena saya nggak... Karena saya nggak punya banyak makanan, jadi saya kasihnya segini dulu aja. Nih, 3 makan 3 minum. Oke, makasih bang ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Belum ya, ketemu ya. Sama orang. Saya punya $10,000 kalau kamu berhasil jawab, mau? Boleh. Kalau 700 doang lagi. Kalau kamu gagal jawab, saya akan tembak kepala kamu pakai senjata ini. Gimana? Nah itu dia, jadi walah jatuh tuh orang naik motor. Buset dah. Oke, siap? Halo? Siap. Ya jangan ditembak bang. Ya gimana, mau atau tidak? Kalau gak mau ya sudah. Ya gak usah lah kalau mati mah. Ya kan kalau gak bisa jawab, kalau bisa jawab $10,000. Gimana? Gak usah. Bang, di sini ada makanan gratis ya. Sini. Di sini ada makanan gratis ya. Ini. Tahu bang, gak ada orangnya bang. Iya gak ada orang. Orangnya kemana ya bang? Gak tahu di orangnya di kulkas. Kamu naik motor kenapa sampai ngejungkal tadi? Siapa ini Pulung? Ini si Pulung nih. Berapa nomor kau? Kau catat nomor gue udah. Besok udah aku kasih mobilnya. Gak ada polisi sekarang. Iya, mana sini? Minta nomor. Catat nomorku. Asik, sini bang. Alhamdulillahirrabbilalam. 0811. Bentar bang, aku jadi grogi. Kenapa aku minum jadian nih? Ya ampun. Ini siapa ini namamu? Bang, apa namanya? Nudin. Bang, buat pegangan, Din. Bang Wal. Bentar, kau mau nyatet nomor siapa dulu, aku atau dia? Nomor abang baju putih. Goceng aja deh. Ya udah, 69 3 kali. Namaku Shelby. Tuh buat pegangan tuh. Bang Shelby. Lai, sumpah aja, Lai. Anjing gua di Javu anjing. Kenapa di Javu? Enggak tahu kayak pernah ya di 69, keadaan 69, sekarang 69. Banget. What the fuck? Bang abangnya baik amat, Bang. Gua tiba-tiba di Javu. Iya, sama-sama. 69 3 kali Duit Shelby. 5700. Besok sore nanti disimpan aja di bank. Ya, di ATM. Iya. Si. Ya makasih ya. Bang ya. Yo sama-sama. Makasih Bang Selby. Narik dulu. Boleh. Bang baju hijau. Nama bang apa? Bang Walai kan namanya. Betul. Gua tahu. Mana itu baju hijau juga nih. Nah, baju hijaunya ada dua tuh. Abang baju hijau. Bang lu dipanggil bang. Ah, dia kesini cari makanan gratis pasti miskin. Ah. Apa? Saya. Bukan abang baju hijau itu tadi. Saya baju hijau. Abang seperti ya kaya. Kok gitu? Apa? Abang datang ngasih aku mobil. Nah, siapa yang ngasih? Kan dia yang ngasih. Apa? Tadi kan saya bilang saya nyatet suruh catat nomor saya, kamu enggak mau. Saya mau nyatet, Bang. Nah, ya udah, catatlah. Tuh, enggak nih minum tuh. Dipegangin terus. Nanti dulu, Bang. Saya yang penting catat nomor dulu. Nah, ya udah boleh. Bang. 0811 036 Berapa lagi bang? 41. Nama Bang Walai bang. Betul. Bang ada apa bang, katanya tadi manggil bang. Ah abangnya bang. Manggil siapa bang? Tadi katanya yang pakai bang putih. Mek dia lagi bagi-bagi makanan lu kan bang? Enggak tahu, gua bukan pegawai Mek. Enggak ada bang.
Iya betul, cuma kayaknya di PHP-in kalian. Atau pegawainya nggak ada. Gini aja kalian bikin tweet aja. Panggil mana nih yang mau bagi-bagi. Iya. Karyawannya lagi bucin sih saya lihat. Tes bang ya. Iya lu tweet aja dah. Follow aja nggak? Udah Diamond Chan, rehat dulu. Abang rambutnya kok kayak gitu? Iya bang, biar beda dari yang lain. Abang nih pakai masker terus kenapa COVID ya bang? Bang. Oh bang. Bang jawab nanti ku tumbuk perutnya. Bang. Ah ulang. Apa? Enggak bang beca. Aku suka bercanda orangnya bang. Enggak bukan berani aku. Lai. Lai. Anjing lagi ngelamun nih orang. Lai. Panggil lai. Aku siwa lai. Lai. Ngelamun. Lai. Bang Wale. Tadi yang ngasih uang sama makanan, makasih bang ya. Saya bang, makasih ya bang. Iya. Bang Wale. Oh iya, apa bang? Abang temen dong, abang mikirin. Lai, kata dia mau numbuk perut kau, Kai. Nggak ada, oh, Bang. Oh, ayo, mau. Nggak, Bang. Bang Selby ini fitnah. Ambul. Aku nyanyi fitnah tadi buat Abang. Lai. Kau denger nggak? Tuh orang ngomong mau numbuk. Bener, Bang. Oh. Eh, ini Bang siapa nih? Aku, nama saya Hans, Bang. Hans dan Pulung. Kalian mau lomba nggak? Yang menang. Mau, Bang. Yang menang dapat $20,000. Aku mau bang, apapun itu demi uang. Bener ya? Mau nggak ya. Hans? Ya bang, ngapain bang? Jadi kalian start dari sini. Ya bang. Kalian puterin jalur sampai ujung sana, balik lagi ke sini balap lari. Yang menang dapat $20,000. Gimana? Boleh bang. Berarti oke, muter bang. Muter dari sini. Kesana, ya muter ke sana. Ya, ntar belok kanan. Abis itu ke kanpol, ya? Mana lagi bang? Enggak, ke kanpol, pijak juga balamu. Sini aja, sekitaran sini. Sampai ya, sini, $20,000, gimana? Ah, boleh balari. Ujung kan bang, ujung yang... Iya, betul. Pom. Ya, kita pinjam mobil dulu, pinjam mobil. Eh. Kebalikan aja deh, biar lebih enak ya gak sih? Dari sini ke kiri. Shell aja Shell, ikut Shell. Ayo pulung. Kemana bang? Itu, ke orang itu, ke si Hans. Udah siap kali tampaknya si Hans ini. Banget bang, buat uang gue. Udah ready apa? Nih ya, pokoknya $20,000. Terserah mau gimana pun caranya, gue gak peduli. Yang penting, siapapun yang berhasil ke titik ini lagi, satu lap, dia menang $20,000. Oh, berarti dari ujung sana balik sini lagi kan bang? Enggak. Treknya dari sini, muter tuh, depan kiri, yang agak ya patah itu, kiri lagi, sampai sini lagi. Baik bang. Oke ya. Bang dulu biar gak kram. Bang, kayak gini kali ya. Gak apa-apa lah, gas bang. Yeah. Oke siap ya. Itu pokoknya kan? Semuanya, semua cara menangnya dihalalkan. Iya, cara menang aturan. Apapun kalo itu dihalalkan. Dihalalkan. Nah, terserah bahwa dihalalkan bebas. Mau ngapa-ngapain bebas ya. Oke, hitungan 3, 2, 1. Teteret. Kalau ada pisau tusuk sih. Iya sih kalau ada pisau tusuk aja kan. Iya kalau nggak kalau ada pistol kan tembak aja kakinya. Udah mulai ada baku hantam di sini tempatnya. Mulai baku hantam adik-adik. Udah mulai capek tampaknya di sana Pak Pulung. Ya, oh my god. Lemah kali kau pulung. Ah, lemah kali bun. Ya ampun bodoh kali. Bang dia pakai doping bang lihat tuh nggak capek. Itu dia makanya kenapa kau ya, astaga nggak punya bang, doping nggak kau nggak punya aku doping ya udah sini masuk mobil makanya kan cara curang kau masa harus diiniin bodoh banget nih orang iya
Naik kebak di belakang kek. Naik di belakang kek apa kek ya? Elah. Gak muat bang, gak bisa. Nah itu kan bisa, bodoh kali nih orang. Aneh banget loh. Agak ngebut dikit bang. Jadi diajarin ini, kau yang ngatur. Maaf bang, maaf. Ya ampun, kok kira otakmu cerdik ternyata tidak. Ngidup balik nih mobilnya ke garis start. Abang tabrak dia dulu bang. Teteret. Kan yang lompat kau. Iya, kenapa aku tabrak? Nabrak. Cepat, abang awas. Teteret. Mau lompat nih? Boleh bang. Boleh lah, mau tembak dia, mau hajar dia, boleh lah. Iya. Nah, yuk. Jet. Masih bisa. Tampaknya bentar lagi capek deh. Bentar lagi capek nih yang kanan nih. Lagi lari yang kencang kali abang baju hitam nih. Abang hitam nih kayak lari kencang kali wey. Eh pel-pel lari dari kenya ini. Mah betis kau dua tak bang wey. Cepat bang. Bang cepat. Ngatur kau. Dikit lagi nih. Bang cepatlah. Sudah mengeluarkan pistol tampaknya di sana. Apa yang akan terjadi? Tembak aja sih. Tertembak banku satu. Oh my god. Saranku tembak sih si badan yang putih ini. Wah, mulai ada penembakan di sana. Ya, bodoh banget. Bodoh emang dasarnya bodoh mah susah. Emang dasarnya dongo. Aduh. Astaga. Ditembak aku, Bang. Emang dasarnya bodoh ya, bodoh susah. Aduh. Dah, kalau enggak ada aturan nih. $20,000 berarti buat kamu ya. Keren. Pulung Kong. Tuh. Congratulations, Bang. Makasih ya, Bang. Yoi. Yoi, sama-sama. Ayo, masuk ke dalam dulu tuh. Makan-makan gratis tuh. Ayo.